ini kan semua titipan ya, jadi kita nggak ada beban, wah ntar harus tiap hari gimana-gimana, enggak gitu, saya mah bebas aja gitu. Kalau Allah selama mampu kan kita terus tiap hari, alhamdulillah. Kalau emang belum ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi intinya kita lakukan aja sebisa mungkin sambil mencoba lurusin niat, jaga niat gitu kan, sama luasin niat. Ini kan buat banyak orang, yang bukan buat kita sendiri. Dan emang ini murni 100% buat sedekah gitu. Jadi kita nggak ngehargain satu bubur berapa, enggak sih. Jadi semuanya emang buat operasional bubur semua gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan. Insyaallah dengan bersyukur kita akan ditambah nikmatnya, ditambah rezekinya, berlimpah kebaikannya, amin. Oke, pada video kali ini kita akan mengunjungi satu tempat yang luar biasa ya, luar biasa ini. Kita akan mengunjungi sebuah tempat, kita akan mengunjungi seorang teman, seorang sahabat, seorang guru, seorang inspirator kebaikan ya, di kota Depok, tepatnya di Kukusan ya. Beliau tiap hari ada kegiatan berbagi, berbagi bubur ayam gratis ya, setiap hari ya. Satu hari bisa sampai 150 porsi ya per hari, dan dalam setengah jam bisa habis. Oke. Luar biasa, luar biasa semangatnya, luar biasa kebaikannya, niat baiknya. Insya Allah akan menjadi kebaikan kita ya, kita saksikan. Dan bagi sahabat yang mau diaminkan doanya ya, dengan perantara menonton kebaikan ini ya, dan kebaikan inilah kata beliau, silakan dituliskan doa-doanya di kolom komentar ya. Oke, insya Allah kita sama-sama aminkan. Semoga Allah kabulkan untuk sahabat semuanya. Rabbul Mashriqin wa Rabbul Maghribin, fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban, marjal bahrain yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً Tanya Pak Sony, kau punya program apa itu? Berbagi gratis setiap hari ini. Berbagi gratis setiap hari ya. Jadi gini ya Pak, sebelumnya emang semua itu kan titipan ya, titipan Allah. Ya. Jadi sebenarnya titipan aja Allah itu kan ngasih ya kasih ide gitu ke saya, terus untuk berbagi makan gratis. Ya. Dan dulunya juga kita sering berbagi juga gitu. Jadi emang ini tahapan yang mungkin yang lebih serius gitu, pokoknya kan mungkin hanya sebulan sekali, lalu setiap Jumat, lalu saat buka puasa, atau Ramadan, gitu. Sekarang diharukan untuk berbagi setiap hari, alhamdulillah sekarang bisa berjalan. Luar biasa, setiap hari ya berapa porsi itu untuk bubur ayamnya itu? Bubur ayamnya itu kurang lebih antara 75 sampai 120 sih. Cuma kalau tiap Jumat, Sabtu, Ahad itu kita banyakin sih. Kalau boleh diceritakan perjalanannya dari sejak mulai kemudian sampai sekarang itu? Ya jadi gini, ide ini kan sempat kepikiran juga gitu kan. Ada teman saya juga yang kepikiran juga gitu. Tapi kan kenapa nggak berbuat seperti berbagi lah itunya gitu kan. Lalu saya coba, emang kalau untuk berbagi ini kita sih jangan terlalu banyak mikir sih kalau saya sih. Jadi kalau kita ada niat, terus ada dana secukupnya, udah kita lakuin aja gitu. Jadi mulainya pertama memang ya saya pribadi, saya ada niat, ada dana secukupnya gitu lah, buat beli gerobak, buat ngontrakin karyawan, buat gaji karyawan gitu kan, buat berbagi makan. Nah kita akhirnya ya udah langsung aja action gitu, bismillah aja gitu. Terus saya, kok ini kan semua titipan ya, jadi kita nggak ada beban, wah ntar harus tiap hari gimana-gimana, enggak gitu, saya mah bebas aja gitu. Kalau Allah selama mampukan kita terus tiap hari, alhamdulillah. Kalau emang belum ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi intinya kita lakukan aja sebisa mungkin, sambil mencoba lurusin niat, jaga niat gitu kan, sama luasin niat. Ini kan buat banyak orang, yang bukan buat kita sendiri. Dan tiap hari gimana-gimana, enggak gitu, saya mah bebas aja gitu. Kalau Allah selama mampukan kita terus tiap hari, alhamdulillah. Kalau emang belum ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi intinya kita lakukan aja sebisa mungkin, sambil mencoba lurusin niat, jaga niat gitu kan, sama luasin niat. Ini kan buat banyak orang, yang bukan buat kita sendiri. Dan emang ini murni 100% buat sedekah gitu. Jadi kita gak ngargain satu bubur berapa, enggak sih. Jadi semuanya emang buat operasional bubur semua gitu. Seperti itu sih. Kita merasa memiliki di bubur ayam punya saya, enggak gitu kan. Ini tipanya semua itu. Alhamdulillah di dalam perjalanannya ternyata banyak juga yang ikutan gitu. Sekarang yang ikutan dari lembaga apa aja Pak Sony? Selain perorangan gitu. Kalau selain perorangan, alhamdulillah ACT ngasih beras gitu kan, ya, kadang-kadang. Terus lalu juga, insya Allah rutin sih nanti dia tiap minggu ngasih gitu kan. Lalu ada amasoy.com. Nah beliau juga, padahal kita gak pernah ketemu tuh. Ketemunya by WA aja, sama by IG gitu kan. Alhamdulillah beliau percaya sama kita juga. Insya Allah rutin tiap bulan. Terus MTT Telkomsel juga, alhamdulillah juga sudah ikutan juga gitu. Nanti insya Allah OKOC kemanusiaan yang bulan Oktober mau ikutan juga ya. Siap. Mudah-mudahan semakin banyak yang ikutan jadi lebih banyak. Ya amin, amin. Ada harapan buka lagi di tempat lain, di titik-titik lain gitu? Ya insya Allah sih kalau emang bisa berkembang ya. Tapi intinya kita istiqomah dulu, ngambilin dulu sedikit gitu kan. Tapi istiqomah terus berlanjut itu aja sih. Ya intinya kita ini masih titipan Allah ya, kita jaga sebaik mungkin lah, tapi ikhtiar tetap kita adakan gitu kan. Kita tetap berikhtiar itu kan wajib ya gitu kan. Selain ya kita berusaha semaksimal mungkin memberikan ya, berbagi ini kan soal ini juga ya, soal hati juga ya. Makanya
itu kuncinya emang kita harus menjaga niat kita juga sih, karena selama kita jaga, insya Allah akan tolong kita juga. Karena ini kan bukan apa ya, bukan suatu objek bisnis sebenarnya sih ini ya. Kita pengen berbagi aja gitu kan. Nah, jadi saya tetap aja jalan, orang mau ngomong apa gitu kan segala macam, kita tetap jalan insya Allah. Oke, oke. Jadi apa yang dirasakan ada di apa di dalam perasaan atau selama melaksanakan program ini, ada nggak tambahan sebuah rasa gitu? Saya sih berasa ya Allah tuh kayaknya, ya alhamdulillah sih kayaknya ngejaga saya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang nggak bermanfaat ya maksudnya. Saya rasa seperti itu. Kedua, ternyata kebaikan itu menular loh. Jujur aja nih, hampir setiap hari itu ada aja yang ngasih ke saya juga gitu. Maksudnya dalam bentuk ketimbu berayam ya. Ini saat ini aja belum ada ya. Kemarin itu ada tukang susu kedelai yang ngasih. Ngasih minuman aja buat timbu berayam gratis tuh ya. Terus tukang yang warung depan sekarang lagi tutup katanya anakannya ada yang lahirin ya. Itu kadang-kadang tiap hari ngasih kopi atau ngasih teh pucuk kayak gitu kan ke kita tuh gitu. Lalu ada tukang makanan ngasih gitu. Saya rasa tukang roti kadang-kadang dikasih bubur, di barter kasih rotinya kayak gitu. Jadi alhamdulillah ini kebaikannya menular gitu. Karena mereka yang mungkin secara tanda kutip penghasilannya pas-pasan, tapi dia itu mau juga berbagi walaupun hanya kepada kita aja gitu kan. Alhamdulillah terus ada teman-teman juga ikutan ada kemarin ngasih air minum kayak gitu-gitu. Tadi juga ada air minum juga dari orang gitu. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kebaikannya bisa menular gitu kan, bisa semuanya bersama-sama saling berbagi lah gitu kan. Kemanapun aja gitu, nggak harus di sini apa, nggak usah di Gurayam segala macam gitu. Tapi intinya saya melihat bahwa ternyata kalau kita ini sambil menjaga niat kita ya, tapi bisa menginspirasi orang juga untuk berbagi gitu seperti itu. Kebaikan menular ya Pak Sonia. Iya. Siap. Kata melihat wajah-wajah orang yang apa, mereka merasa sangat terbantu sekali sepertinya dengan program ini ya. Kalau dari tanggapan lingkungan sekitar gimana Pak Sony, termasuk orang yang menerima manfaat dari program ini? Ya sangat terbantu sekali ya. Ya Mas Sukri itu bisa lihat sendiri ya, tadi kan belum kita mulai aja udah pada antri ya, kan? Jadi emang ya bermanfaat lah gitu kan. Oke, siap. Jadi kita mudah-mudahan bisa istiqomah aja. Amin. Mudah-mudahan bisa terus berjalan. Oke. Sambil kita berikhtiar dan menjaga niat. Oke, kata penutup Pak Sony sebelum apa ya? Untuk teman-teman semuanya apa? Itu aja apa? Tak peduli seberapa kecil apapun yang kita bagi, insya Allah akan membawa kebaikan. Seperti itu. Jadi nggak usah dipermasalahkan kecil besarnya gitu. Apapun yang kita bagi, insya Allah bawa kebaikan buat kita semua, buat yang pemberi dan juga penerima seperti itu. يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي